lagi di MMA Mertua Menantu Akur Dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema, yaitu sedikit mengerikan sih ini ya, ambang kematian. Sebenarnya bagusnya lolos. Lolos gitu ya. Diluputkan dari dunia. Ini ya, rada-rada mengerikan ini ya. Nah, tetapi yang pasti kematian sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Kalau kita mempersiapkan hidup ini untuk bertemu dengan kekasih kita, yaitu Tuhan kita yang menciptakan kita. Tapi lepas dari situ, kita mau bicara dengan mereka yang sebenarnya sangat mengerikan hidupnya. Tetapi bagaimana mereka bisa menikmati, berprestasi, dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang pertama, saya akan perkenalkan dengan Ibu Ishak Indra Wahyuni. Wah. Panggilannya apa nih? Manggilnya apa nih? Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Dia sebagai guru TK. Kepala sekolah. Kepala sekolah dan berprestasi. Luar biasa. Karena sekolahnya berkali-kali menggondol juara dan sampai dipanggil kemana-mana. Nah, coba-coba prestasi sekolah dulu nih. Pernah terjadi apa? Yang pertama, waktu ketika saya jadi kepala sekolah, atau sebelum dulu ya Bu ya, jadi kepala sekolah, kami dipilih sebagai sekolah teladan di salah satu kota. Yang kedua, kami dipilih sebagai, kita punya gugus gitu ya Bu, di satu wilayah itu, kita menjadi sekolah percontohannya juga dan pusat buat guru-guru belajar bersama di tempat itu. Ya, dan kami menang sejauh barat, juara satu. Dan kalau sampai pusat ke Jakarta, seluruh Indonesia, kebetulan belum dilakukan waktu itu. Karena ada sesuatu hal mungkin ya di sistemnya, bagaimana ya sampai ke juara satu Jawa Barat. Jawa Barat, bayangkan dengan sebuah penyakit yang cukup mengerikan, tetapi beliau tidak pernah berhenti. Beliau tetap berprestasi, beliau menghadapi kenyataan, mungkin penyakit itu tidak pernah sirna, tetapi matahari selalu muncul dalam hidupnya. Dan saya mau Ibu lebih memperkenalkan diri lagi, dan penyakitnya apa, dan nanti bagaimana ya waktu mendengar dan mengalami berkali-kali katanya sudah divonis kematian. Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuyun. Usia saya 50 tahun lebih 1 bulan. Baru nih ya. Selamat ulang tahun, happy birthday. 1 bulan. Saya bersyukur di usia ini masih bisa menyelesaikan setiap tugas dan panggilan saya sebagai seorang guru dan kepala sekolah. Dan saya divonis sama dokter. Itu sebenarnya saya ini dari sejak lahir, Ibu. Jadi ada jantung bawaan. Tahunya itu ketika saya bayi itu ya bertumbuh kembang kami, saya ini tidak normal. Jadi kecil terus gitu, sedangkan kakak-kakak saya besar gitu ya. Tidak normal, dan secara tumbuh kembang, secara bertumbuh tubuhnya juga nggak normal, dan perkembangan semua nggak normal. Terutama perkembangan otak saya. Iya, jadi di usia SD, saya nggak melalui TK. Nah, saya bersyukur bisa jadi guru TK. Padahal nggak melalui TK. Balas dendam nih, balas dendam. Saya nggak ada TK, sekarang saya jadi kepala sekolah TK. Karena mungkin saya sering sakit, sering sesak, dan dikit-dikit sakit batuk, pilek, terus sakit apapun yang keluarga sakit, cacar apa, segera langsung ke saya. Gitu, dan secara akademik, saya tuh baru bisa baca usia berapa ya, kelas 5 SD ya. Itu pun masih babi, bu bebo, ini budi, dulu kan gitu ya. Gitu. Jadi masih gitu. Dan kenapa saya, mungkin mereka kepala sekolah di tempat saya sekolah, itu melihat ke sebuah kebutuhan. Saya bangga dengan kepala sekolah ini, melihat sebuah kebutuhan bahwa anak ini adalah anak kebutuhan khusus. Itu kan banyak macamnya, salah satu penyakit ya. Jadi mungkin melihat, dan akhirnya saya dinaikkan. Tidak melihat secara akademik, tapi melihat secara semangat saya. Gitu. Jadi saya dulu kecil, hitam, kurus, kering gitu ya. Dan maaf kata, kalau dunia bilang, selalu dikata-katain bodoh. Gitu. Tapi saya bersyukur punya guru
dan punya kepala sekolah yang menaikkan istilahnya terus. Naikkan terus gitu Bu, tanpa saya bisa baca tulis dihargain ke apa ya semangat saya dan kemauan belajar. Iya betul, semangat dan kemauan belajar. Nah ketika SMP taunya saya itu didiagnosanya sampai detil, saya itu pingsan karena jatuh dari lantai 2, gelundung. Gelundungan, kok pusing ya? Saya kan sering pusing gitu ya. Kita nggak tahu karena mama, papa saya jarang bawa saya ke dokter ya. Saya gelundung gitu di bawah, terus tiba-tiba ke dokter waktu SMP dan dokter periksa semua ini kok aneh. Detak jantungnya cepet, nafasnya gitu kan. Terus didiagnosa lah saya. Waktu itu belum tahu namanya, tapi ada cacat jantung. Dan cacat jantung itu banyak di dalamnya itu. Jadi tidak hanya satu ya. Kok ini lubang, kok ini gini-gini dokternya gitu. Kok lubang juga? Iya Ibu. Nah ketika saya sudah berjalan, saya dijaga benar sama orang tua dan keluarga. Tidak boleh capek. Jadi capek sedikit, pingsan. Sering pingsan. Sering pingsan, sering sakit gitu. Dan saya ngalamin banyak mujizat sih. Ketika SMA, mujizat yang pertama, saya ini nilai terbaik bahasa Indonesia. Luar biasa. Padahal akhirnya orang bilang itu bodoh ya. Gitu. Jadi saya itu mujizat saya. Nah, di situ saya langsung semangat ya, semangat banget. Dan saya memilih satu kuliah saya jurusan sejujurnya. Di hati ini saya kepingin jurusan ya seperti ada hubungan dengan masyarakat gitu, yang ya sosial-sosial gitu. Tapi orang tua saya tuh pengen saya tuh jadi di kantor dan segala macam. It's okay, saya ikutin gitu. Dan memang saya di kantor dan situ saya sering pingsan, pingsan lagi. Tapi tetap saya ngalamin keajaiban lagi. Di mana saya berkantor, di situ saya jadi pemimpin. Dalam kondisi seperti ini. Sepertinya Tuhan yang menciptakan saya itu pengen menunjukkan, nih loh, kamu itu berharga gitu. Nah ketika berjalannya waktu, saya menikah. Ya menikah. Nanti dulu nih, waktu itu dokter diagnosa apa nih ujungnya? Jantung bocor. Terus kalau bahasa medisnya? Waktu itu saya lupa ya Bu, waktu itu masih kecil. Kalau sekarang? Ya, kalau sekarang itu TOF namanya. Jadi ada 4 kecacatan di jantung saya. 4? Itu? 4. Tidak 1 loh, 4. Jadi TOF itu adalah dari bayi yang lahir 10.000, menurut survei itu cuma 5. Jadi itu sangat fatal lah istilahnya ya. Jadi dari serambi itu bocor, bilik bocor, pembengkatan aorta juga, penebalan dinding. Jadi fungsi struktur jantungnya sudah nggak bagus, fungsinya juga otomatis nggak bagus. Nah, saya tuh baru tahu ketika saya melahirkan anak saya yang pertama, itulah diambang istilahnya lolos kematian ya Ibu ya. Luar di biasa. Situ. Jadi anak saya meninggal di dalam. Saya harus mengeluarkan nih anak, karena saya nggak boleh operasi kata dokternya. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, saya tersiksa 3 hari. Mules dan segala macam, tapi anak di dalam meninggal. Nah di situ saya berjuang sih, dokternya bilang, Bu 50%, 50%. Karena nafas kan gak kuat Bu, untuk melahirkan normal. Dan saya ngeliat keajaiban berkali-kali, saya bisa melahirkan anak normal dalam kondisi anak meninggal. Dan nafas sudah sangat susah. Dan yang kedua kali saya juga alamin ketika saya hamil kedua, dokter sudah bilang, jangan hamil, karena kamu itu oksigennya kurang. Kalau sekarang dibilang saturasi ya Ibu? Iya, katanya dengar-dengar saturasi harian itu sekitar 60-50. 60. Sampai hari ini kalo ya, setiap saya, hari ya? Iya, kalau saya lagi drop, itu sampai 34-40. Kalau saya lagi drop itu. Buat semua pasien COVID, nah, jangan takut, inilah bukti nyata keajaiban. Bayangkan hampir seumur hidupnya, setiap kali sedang drop, saturasinya cuma 30-40. Dan kalau normal, setiap hari saturasinya cuma 60 ya. Itu maksimal. Tetapi Tuhan memelihara. Beliau tetap berjalan dan melakukan segudang prestasi. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan adalah Yehovah Rafa,
Tuhan juga adalah Allah yang menyembuhkan. Tetapi kadang-kadang dia membiarkan, seolah-olah tidak menyembuhkan. Karena dia mau tunjukkan, kita hidup bukan cuma sekedar, ya, karena kondisi bahwa harus 100, harus 99. Ini ada manusia hidup setiap hari loh, 60. Sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun. Nah, ya, yang katanya harus sudah pakai bantuan pernafasan. Betul. Ya, tapi Tuhan sangat ajaib. Aduh, ini sangat-sangat menjadikan sebuah kekuatan. Dan kita berharap ini membuat kekuatan juga buat setiap orang yang mendengar, yang mungkin juga sedang bergumul dan ketakutan dengan COVID. Betul. Kita hidup karena anugerah. Tidak hanya itu, tidak hanya berhenti sampai saturasi, tapi mereka pun berprestasi, ya. Yeah. Luar biasa banget, ini jadi kepala sekolah tadi di kantor pun nomor jadi pemimpin. Satu, dan ya, nomor satu se-Jawa Barat. Jadi ternyata sebenarnya penyakit atau apapun, masalah ataupun tidak pernah bisa menghentikan namanya prestasi. Yeah. Tidak bisa menghentikan yang namanya waktu kita ingin berjuang, waktu Bu Yuyun ini fight dengan penyakitnya, walaupun pingsan-pingsan terus, ya Bu. Mungkin pingsan udah gak tahu dihitung berapa kali, ya. Ribuan kali ya. Dari sejak kecil sampai sekarang mungkin pingsan itu kena panas pingsan. Kena panas pingsan. Gitu, ya, dan dengar-dengar katanya dokter pernah bilang umurnya gak nyampe 20 ya. Betul. Oh iya. Dari awal memang bilang ini ya doa aja Ibu ke mama saya, ya. Doa aja ya Ibu anaknya umur panjang gitu. Dan setiap saya kontrol jantung, kamu itu ajaib. Saya menemukan keajaiban di kamu, karena di usia seperti ini, saya sudah ngelarang kamu kerja loh, dan totaliti istirahat, sehingga jantung ini bisa santai, istilahnya tidak kerja keras. Karena sampai kalau kerja keras, bisa gagal jantung. Gitu. Jadi saya tuh melihat di kamu itu keajaiban. Jadi ketika saya kontrol ke jantung, dokter jantung selalu bilang, saya sering cerita ke pasien saya gitu, seperti itu sih Bu. Memang sih vonisnya harus operasi, jadi nggak ada obat apapun untuk TOF ya Ibu, karena ada 4 kecacatan, harus operasi. Saya dipaksa untuk operasi itu di usia 35 waktu itu, tapi saya berdoa, saya nggak dapat. Kemarin tahun 2020 lagi drop juga, saya juga nggak dapat, dan dokternya cuma bilang ini, it's okay, karena usiamu sudah sekian, operasi pun tidak terlalu menolong, kamu harus bersyukur saja buat setiap keajaiban kamu, nikmatin hidupmu. Itu si dokternya. Pernah divonis hanya berumur 20 tahun, tapi sekarang sudah lebih dari 50 tahun. Sudah ekstra 30 tahun. Manusia tidak pernah bisa menentukan, karena setiap nafas kita sebenarnya adalah keajaiban. Tapi jangan lupa nih, bersama kita, potong dulu ya. Ada Samantha. Ya, tahu sendiri Samantha, umur berapa sekarang? Sekolah ada tingkat berapa? Ya, saya Samantha Laksana, umur 17 tahun. Sekolah kelas 11 SMK. Jurusan pariwisata. Wah, keren. Terus sempat didiagnosis apa sama dokter? Ya, dengar dari kecil ya, ada penyakit bawaan dari kecil. Dan juga pernah menghadapi maut ya. Iya, tetapi pernah. Sekali lagi sampai hari ini kuat, berprestasi, tidak pernah berhenti beraktivitas, dan sedang terus merajut cita-cita. Boleh cerita sedikit kesaksiannya? Ya, saya lahir normal dari keluarga yang cukup pas-pasan. Lalu 7 bulan kemudian mama saya sakit kuning. Saya sakit kuning, lalu mama saya bawa ke dokter, dan lalu langsung dicek lah, terus langsung ketahuan, langsung divonis sakit talasemi. Sakit talasemi itu, jadi sel darah merah kita nggak bisa memproduksi darah merah untuk tubuh, jadi cuma darah putih doang. Dan itu yang menyebabkan jadi kita harus transfusi tiap 2 minggu sekali. Sampai hari ini. Tapi kan kalau yang dengan beberapa orang katanya kalau pertama 2 minggu terus kemudian bisa lebih cepat,
dan terus kemudian bahkan katanya bisa berakibat ke ginjal, berakibat ke semuanya. Nah, bagaimana nih cerita? Sudah sekian lama nih, sudah 17 tahun ya? 17 tahun berarti, karena ada 7 bulan ya? Sebenarnya itu nggak ke... itu yang ke ginjal dan yang lain-lain itu sebenarnya harus makan obat. Harus makan obat, harus suntik disferal. Disferal itu suntik langsung perut ya, di limpa langsung biar limpanya hilang. Dan itu tuh harus makan waktu kira-kira 12 jam buat disuntik di perut gitu. Oh. Ya, selama 12 jam atau? Selama 12 jam suntik di perut. Iya. Karena itu cairannya cuma 12 mili, tapi itu keluar setiap beberapa menit gitu. Beberapa menit baru keluar sedikit gitu sampai 12 jam. Itu yang harus dikonsumsi, dan ada juga obat-obat beberapa pil dan yang lainnya. Tapi itu ada dampaknya juga. Jadi itu bikin tulang keropos. Jadi ngikis tulang. Aku mutusin buat ada obat yang diseduh. Itu nanti keluarnya dari BAB. Aku cuma minum itu doang, terus tiap hari juga perjamuan, cuma itu saja. Dan sampai sekarang oke-oke aja? Oke. Wah, luar biasa. Ya, setiap kali kita melihat ada masalah, tapi selalu ada mujizat. Setiap kali kita lihat ada tantangan, tapi selalu ada jalan keluar. Gimana? Ada tekad, di situ ada jalan. Balik ini kepada kesaksian keduanya nih ya. Apa saat momen di mana kalian menghadapi maut, ya, benar-benar face it gitu ya, maut, dan semua orang sudah bilang begitu, sangat mengerikan. Kembali ke tadi, dua kali Bu, saya benar-benar itu saya hadapin maut ketika anak saya pertama saya harus tadi berjuang itu. Yang kedua itu saya keguguran. Jadi di usia 7 bulan anak saya meninggal lagi di dalam, tapi itu pendarahan gitu. Mau nggak mau saya itu dikuret, mau nggak mau. Nah, di salah satu rumah sakit kita waktu itu, saya masih tinggal di salah satu kota, tidak di kota saya sekarang ini, itu saya di bius total. Nggak gitu. Boleh itu ya harusnya. Padahal ya, secara kejantungan itu nggak boleh gitu. Jadi saya setelah selesai semua kuret, nah itu saya bangunnya lama. Iya, saya, tapi saya secara jiwa itu sadar gitu. Oh, tapi nggak bisa bangun ya? Nggak bisa bangun, jadi nggak bisa apa-apa. Tapi saya, ini saya kenapa gitu? Terus saya waktu itu memang sejujurnya nih saya berat banget gitu ya, berat banget. Ini saya kenapa gitu? Terus saya tuh kayak masuk sebuah kayak terbang. Jalannya cepet banget, tapi gelap gitu. Terus saya bilang, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya memilih untuk saya kuat, yeah, gitu ya. Saya harus kuat gitu. Dan saya tiba-tiba terdengar fungsi yang pertama kali saya baru sadar bahwa fungsi telinga ini bagus. Pertama kali ketika saya mau sadar itu ada ibu pendeta saya mendampingin saya, memanggil nama-nama saya. Kamu kuat, bangun. Kamu kuat, terus itu kata-kata kamu kuat, bangun. Dan situ saya kayak ada gema, beng-beng, kamu kuat, gitu. Apa ini, gitu. Terus saya, tiba-tiba saya melek, itu hampir satu hari saya, jalannya kayak koma gitu ya. Saya melek. Semua kondisi ruangan itu kayak rabung gitu, nggak kelihatan ada apa lagi nih ya. Terus dengar deh, kuat gitu. Di situ saya cuma bilang kuat. Saya mendengarkan suara saya sendiri seperti menggema. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa kuasa perkataan dengan kondisi saya yang seperti itu, kuat gitu. Saya langsung bangun, Bu, dan itu yang membuat saya hidup lagi seperti itu. Langsung bagaimana tuh reaksi suami dan sebagainya di saat seperti itu? Karena kan dimasukkan ICU. Oh, jadi mereka tidak terlalu tahu ya? Iya,
yang mendampingi itu hanya pendeta. Ibu pendeta saya kebetulan seperti ibu angkat kepada saya. Jadi ya dari kuliah saya diasuh dengan ibu pendeta ini. Seperti itu. Wah, benar-benar sudah koma loh. Dan itu sebenarnya keadaan kalau orang koma mungkin seperti itu ya. Banyak sekali yang berkata gelap, lorong, mau bangkit tapi gak bisa. Mau keluar tapi terjebak. Ini sebenarnya sadar tapi badan sadar, semua gak bisa. Gak bisa. Gak usah dikontrol. Ya, keluarga semua ada di kota yang beda. Wah. Gitu. Salo Samantha? Kalau aku pernah jadi dulu itu ada kakak aku, ada bukan kakak kandung, tapi kakak, aku anggap kakak. Dia itu juga ada penyakit talasemi. Jadi dia fight ngelawan penyakitnya. Dia cerita, dia fight, dia nggak transfusi, dia cuma menari di gereja doang, pelayanan. Cuma seperti itu, dan aku tertarik buat nyoba gitu. Dan ada dukungan juga dari keluarga, dari teman-teman mama juga bilang, oh ya udah coba aja fight gitu. Lalu setelah itu saya mengikuti acara sosial ke luar kota. Ke luar kota saya selama 6 bulan pada saat itu gak transfusi sama sekali. Wow. Pada bulan ketiga itu badan mulai bengkak banget, gak ada darah. Udah kayak mayat hidup lagi jalan gitu, bener-bener bengkak. Terus sampai bulan kelima, bulan keenam dilaluin, aku udah kayak bener-bener gak bisa nafas aja itu susah. Terus udah kayak duduk aja tuh capek banget rasanya. Bener-bener gak ada tenaga itu. Nah lalu pas pulang dari luar kota, pulang ke Jakarta, itu mama langsung bawa ke RSCM karena emang aku selalu di situ. Kondisinya juga aku udah nggak bisa jalan sama sekali, kaki aku udah biru, muka aku juga udah rada biru gitu, udah bener-bener cuma nyawa doang, udah nggak ada darah sama sekali. Dan lalu aku digendong orang pakai kursi roda ke RSCM. Belum lagi di RSCM itu karena aku talasemi BPJS itu tuh, jadi dia diantriin paling terakhir. Dan UGD pada saat itu penuh aduh, banget. Waduh. Jadi aku di luar UGD baringan aja gitu. Dan pada saat itu aku kayak udah nggak kuat buka mata. Terus bener-bener udah kosong aja gitu pikiran. Kalau terus aku sampai bilang kalau misalnya emang sudah aku kalau sudah emang waktunya Tuhan mau ambil, ya udah aku nggak apa-apa gitu. Terus aku juga bilang, tapi kalau misalnya Tuhan benar-benar mau inginin aku pasti bakal bangkit lagi, hidup lagi gitu. Dan akhirnya mujizat, setelah gak lama dari itu, 5 menit kemudian ada beberapa pasien keluar, itu gak tahu kemana. Dan banyak gitu kosong, yang ranjangnya kosong. Dan saat itu langsung dokter periksa, langsung masuk darah gitu. Luar biasa. Berapa lama itu waktu di terapi dan sebagainya? 4 hari. 4 hari langsung pulih semuanya. Wah, luar biasa. Seringkali memang kita menghadapi masa-masa dan kondisi-kondisi yang mungkin naik turun. Kadang-kadang kita mencoba jalan yang ini, ya. Kadang-kadang kita berkata, ayolah kita mau tetap percaya. Tetapi kadang-kadang juga kita memang harus lewat jalan obat. Setiap jalan apapun menurut saya itu adalah anugerah dan ada keajaiban di situ. Ya, ini adalah dua pejuang, dua orang yang tidak pernah menyerah. Ini adalah dua orang yang selalu mungkin bersyukur sekalipun ada begitu banyak masalah. Mereka adalah dua orang yang hari-hari ini bisa menjadi teladan. Ayo, jangan menyerah, kita pasti bisa. Jangan lupa tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku Dong.
Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Kita masih dengan narasumber yang sama dengan Bu Yuyun dan adik Samantha. Dengan judul yaitu Lolos dari Kematian. Yes. Kami lolos dari kematian, luar biasa. Dua pejuang dan dua pahlawan yang selalu melakukan dan memilih untuk tetap tenang, tetap percaya, tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Sekarang saya mau tanya ini ke Miss Yuyun sama Samantha. Berapa kali dalam hidup ini merasa begini ya, kok kenapa saya kena begini? Ya, kenapa sih orang lain bisa sehat, normal, jantung saya kenapa empat? Ya, masalahnya nggak cuma satu, nggak satu loh, empat loh ya. Kalau bilik jantung empat ya. Empatnya masalah. Empatnya bermasalah. Oke, boleh Samantha dulu atau Miss Yuyun dulu, pernah nggak bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan? Pernah sih Bu, ketika itu saya kehilangan anak, berat sebagai seorang mama ya, sempet saya ini stres gitu, seperti orang yang ini udah nggak karuan ya, kenapa saya begini, kenapa ibu itu normal ya gitu, enak. Jadi setiap saya ngeliat anak kecil itu saya pengen peluk, saya pengen peluk, dan sampai saya bilang gini, kalau memang saya nggak diizinkan, tolong jangan saya hamil lagi gitu. Sampai seperti itu saya sampai, maaf kata ini, sampai takut melakukan sebuah hubungan gitu, karena takut hamil, karena saya tidak boleh KB-KB baik itu KB apapun ya Bu, masuk ke tubuh saya, karena memang oksigen saya kurang, peredaran saya dengan lancar, semua sirkulasi udara bermasalah. Di dalam ini bermasalah seperti itu. Nah, sempat tanya itu, tapi ketika saya tahu bahwa saya harus menjalankan hidup, saya nggak boleh menyerah. Saya tahu mungkin saya berbeda. Nah, nggak kebetulan saya tuh menemukan satu kata bahwa saya adalah diciptakan dengan sungguh amat baik. Luar biasa. Nah, seperti itu membuat saya bangkit lagi, dan dari kesetresan saya sudah tidak kerja kantor lagi waktu anak saya meninggal yang di dalam yang kedua kalinya. Saya belajar untuk cari sebuah pekerjaan yang dekat dengan anak. Waktu itu saya sebenarnya cuma ngelamar jadi TU Bu, karena saya nggak ada ini. Dan di situ saya cuma pengen dekat anak aja, karena saya pengen jadi ibu seperti yang lain Tuhan. Saya pengen jadi memeluk mereka gitu. Dan saya ngelamar, ternyata Tuhan lipat kali gandakan. Saya tidak hanya jadi TU-nya, saya bahkan jadi guru pendamping anak autis. Wow. Gitu. Ya digigit, ya dipukul gitu kan. Pertama saya jadi guru di salah satu sekolah pertama saya. Terus orang tua ini ngelihat, kok kamu ini ya cinta sama anak? Apa backgroundmu? Guru? Bukan. Background saya adalah saya kehilangan anak. Makanya setiap anak yang dekat dengan saya, ini anak saya. Seperti itu. Jadi itu pernah sih kayak iri ya Bu ya istilahnya. Kok ibu-ibu itu maaf kata menyusui bayinya, bawa ke sekolah gitu. Akhirnya saya mengenal anak-anak usia dini, anak-anak TK, dari saya cuma TU dan guru pendamping. Dan pemimpin saya ngelihat, kamu ada donatur loh biayain sekolah kamu, tapi cuma 6 bulan ya. Cuman kayak belajar ketekaan itu apa gitu. Oh boleh gitu, saya sambut, saya sekolah lagi gitu. Di situ saya cuman bilang, pokoknya saya harus seperti mama-mama. Meskipun tidak dilahir di saya harus seperti mama-mama yang lain. Saya menyusuin, tidak harus menyusuin dengan dada saya, dengan dari saya sendiri, tapi saya menyusuin sebuah cinta ke mereka. Itu sih Bu. Ternyata luka itu membuka jalan. Luka yang seharusnya membuat dia tidak bisa tahan melihat anak-anak, ternyata luka itu membuat hatinya justru memeluk jutaan anak-anak. Dari satu hal yang dialami, ternyata itu membuat dia bisa melihat lebih banyak dan lebih anak, punya anak lebih banyak daripada yang seharusnya. Betul.
Jadi itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita bisa marah dan kemudian iri dan kemudian menjauh. Tetapi kita juga bisa mengambil hikmatnya dan mendekat. Dan justru menjadi berkat. Nah sekarang Samantha bagaimana? Pernah sempat berpikiran kenapa aku gitu loh yang ngalamin yang kena penyakit ini gitu. Karena kan penyakit ini juga mengaruh ke tubuh aku sendiri, jadi aku kurang bisa bertumbuh tinggi gitu. Padahal papa aku tinggi, keluarga mama aku juga lumayan tinggi-tinggi gitu. Sampai SMP, SD, SMP gitu, aku sering dibully, sering gak diajak main gitu. Karena kayak, dianggap terlalu kecil ya? Dianggap terlalu kecil, terus juga teman-teman tahu sakit penyakit aku. Aku tuh sering kali, oh yaudah main gak usah ajak sama Anta aja, nanti dia kecapean, nanti kita yang ribet. Udah gak usah ditemenin juga gitu. Sampai SMP kayak gitu sering lewat di depan teman, terus habis itu teman langsung kayak bilang, "Ih, pendek banget sih. Ih, kecil banget sih." gitu. Sampai ada aku saat titik tuh aku kayak bener-bener capek banget, kayak kenapa semua orang tuh ngelihatnya tuh dari fisik gitu. Semua orang ngelihatnya dari fisik yang dia nggak tahu dalamnya kayak gimana, dia nggak tahu aku tuh bisa lari-lari, aku tuh bisa buat kesana kesini tuh bisa gitu, aku nggak selemah itu. Terus setelah itu aku sempet ikut ibadah gitu, ibadah, dan pembicaranya bilang gini, dia itu pernah kena sakit juga, dan dia juga hampir sama seperti aku sering diiniin fisiknya. Tapi dia bilang gini, Tuhan itu tuh dia nyiptain kita serupa dengan gambarnya dia. Dan kamu jangan takut gitu, jangan kebawa dengan kata-kata orang, jangan kebawa pikiran. Jangan insecure. Terus ya yang bikin aku bangkit itu juga firman Tuhan yang bilang, di 1 Petrus 2 ayat 24 kan Tuhan bilang, ia telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, di dalam rumah Yesus kamu telah sembuh. Aku percaya ayat itu sampai sekarang, dan yang sampai sekarang aku kayak, oh ya udah enjoy aja gitu, nggak usah dipikirin kata-kata orang atau apapun orang yang bilang tentang aku lemah dan segala lain, karena aku tahu itu salah. Ya, salah banget ya. Orang lain tidak pernah punya persoalan seberat mereka. Dan yang pasti kecil, imut, keren, cantik. Kuat lagi ya. Cantik ini bisa nari katanya. Tidak pernah terhentikan. Dan selalu punya percaya akan masa depan. Mari kita minum dulu. Yuk, silakan. Mari sama-sama kita minum. Kita akan meneruskan di mana kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bayangkan kalau kita punya sebuah penyakit yang seumur hidup mungkin harus kita beban dan harus kita bawa. Tetapi melihat mereka bukan orang yang terhentikan, tapi mereka orang yang mencipta sejuta prestasi. Mereka bukan orang yang marah dengan Tuhan, tapi mereka orang yang bersyukur. Karena lewat penyakit mereka menjadi berkat buat jutaan orang. Nah, kita mau tanya nih, apa yang hari ini ya masih Miss Yuyun pengen lakukan nih? Terutama buat anak-anak yang ya tadi kebutuhan khusus, yang udah pernah nih kan ngalamin ya pingsan ya, terus udah pernah ngalamin bodoh tapi tetap dinaikin. Nah pasti sekarang kan bertemu nih dengan anak-anak yang seperti itu. Nah ini bagaimana nih rasanya, dan ada enggak cerita-cerita seru nih bertemu dengan anak-anak seperti itu? Iya, pertama kali saya masuk TK yang baru di mana saya sekarang ngajar, Ibu, kepala sekolah saya pertama bilang gini, ini ada anak kebutuhan khusus, kamu bisa nggak gitu. Saya nggak ada hitungan satu detik bilang,
Yes, Pak. Ya, langsung ya semangatnya yes, menyambar Tasha, nih ya. Siap. Terus bilang gini bapaknya, "Loh, kamu mampu punya ilmu itu?" Enggak. Harusnya bilang, mampu pak, seumur hidup ilmunya udah dipelajari. Secara ilmu ke ABK-an ya, ya, kan ya, enggak. Ya, kita mengerti. Terus besok ketemu sama mamahnya gitu. Enggak. Itulah anak ABK pertama saya. Dia cerebral palsy ya. Wow. Jadi untuk menggerakkan badannya nggak bisa ngomong. Dan cacat ya? Iya, seperti anak cacat. Semuanya. Tapi otaknya sebenarnya bagus bu, kalau gitu. Cerebral itu. Ketika saya ketemu dengan mama, mama itu cerita. Terus saya cuman pokoknya, iya mama, iya siap mama, iya siap mama. Gitu. Di hati itu kepingin, kapan masuk kamu gitu. Kapan ya anak kau ini masuk gitu. Dan betul, ketika saya, belum saya ngomong, besok bisa masuk, Miss. Bisa bu. Wow. Saya malah ditawarin dengan kepala sekolah. Akhirnya anak ini masuk. Dan saya mulai belajar dari anak ini. Jadi sampai anak ini saya belajar dari langsung ya Bu ya. Saya belajar anak ini, saya bimbing anak ini. Kebetulan ada pendampingnya, shadow-nya juga. Dan saya banyak belajar dari shadow ini. Gimana memperlakukan anak-anak ABK gitu. Yang saya terima pembelajaran dari semua anak apapun itu kasusnya, mau ABK atau anak yang saya hadapin biasa aja, itu adalah terimalah mereka apa adanya. Ketika saya menerima ini anak apa adanya, ya saya bisa mendampingi dia dengan kondisi apapun itu. Jadi ya harus ngelapin ilernya gitu Bu ya. Ya harus ketika dia menggantikan pampersnya gitu. Jadi ya harus mau apa adanya ini anak. Saya belajar di situ sih. Ya akhirnya anak ini kenal saya dan ketika dia sudah SD. Oh sampai SD. Sampai SD. Dia selalu datang ke TK. Dia bisa sudah ngomong perkembangannya sampai. Apa kabar Miss Yuyun? Itu saya bangga. Sebuah kebanggaan. Terus dia ke SMP. Apa kabar Miss Yuyun? Gitu lagi. Datang ke TK. Iya datang ke TK. Bahkan di Facebook. Ini anak ini bisa, sudah berkembang dengan baik. Tetapi mamanya juga berjuang. Jadi mamanya saya kasih semangat terus. Mamanya berjuang memberikan terapi-terapi, pembelajaran-pembelajaran akademik. Jadi ketika di Facebook pun, apa kabar Miss Yuyun? Wah, luar biasa. Sekarang sudah tidak sekolah di tempat saya ngajar. Yeah. Jadi tetap hubungan kami. Ada. Apa kabar Miss Yuyun? Ada mungkin anak-anak normal lainnya yang nggak pernah melakukan itu ya. Coba bayangkan, anak normal belum tentu satu pun menyapa ya guru TK-nya. Ayo Kesia ingat guru TK. Bayangin, saya juga nggak ingat guru TK saya, tapi anak ini bisa sampai tetap sampai lulus SMP loh. Ya, tetap ya, apa kabar Miss Yuyun di Facebook? Aduh, luar biasa. Jadi Facebook. Berarti anak-anak ini memang punya spesial cinta, spesial anugerah ya. Nah bagaimana dengan Samantha? Ya pernah punya pengalaman lewat penyakit ini, bisa cerita dengan orang, menolong orang atau bagaimana? Balik lagi ke acara sosial yang kemarin. Itu pada saat itu kan aku di luar kota. Yeah. Dan aku ke bagi-bagi bangan sosial gitu ke orang-orang yang tinggal di pinggiran gitu. Lalu aku ke beberapa rumah aku kesaksian tentang penyakit. Aku gimana fight ngelawan talasemi itu. Lalu kebetulan ketua acara sosial ini bilang doain mereka, tapi aku pada saat itu tuh kayak aku gak bisa doain, aku udah gak punya kekuatan lagi buat doain gitu. Mustahil banget kalau aku doain mereka terus mereka sembuh, itu kayak gak mungkin gitu. Pada saat itu aku sakit, aku gitu juga ya. Masih di kursi roda, gak bisa jalan. Masa, apa kata orang kan, ya artinya kayak, iya anak kursi roda masa doain orang sakit. Tapi aku coba, ada satu anak yang
berkebutuhan khusus, nggak bisa ngomong, padahal dia udah 17 tahun pada saat itu. Dia juga di kursi roda, aku doain di dalam nama Tuhan Yesus, aku doain. Terus abis itu gak lama kemudian dia tuh bisa ngomong, terima kasih gitu, Tuhan Yesus baik, nah gitu. Lalu aku tuh kayak, kok bisa aku doain orang padahal aku sendiri tuh aku sering doa, aku gak sembuh-sembuh gitu. Kok bisa doain orang? Lalu aku lanjut ke, kan ada beberapa orang gitu, aku lanjut ke orang yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini, dia itu lumpuh, gak bisa, bener-bener gak bisa gerak di kasur doang. Dia juga kekurangan secara keuangan dan yang lain-lain. Untuk ke rumah sakit itu gak bisa. Terus sekali lagi, pemimpin acara ini bilang, coba doain lagi. Ya udah, aku dengan iman, aku sungguh-sungguh banget bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kamu bisa jalan. Lalu aku bilang, ayo coba gerak, coba aja gerak gitu. Dari yang benar-benar dia lumpuh, benar-benar gak bisa gerak sama sekali, itu tangannya tuh gerak. Tangannya gerak gini dikit, walaupun dia belum bisa bangun dan segala macam, tapi tangannya gerak dikit gitu. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Seringkali pada saat kita merasa bahwa kita tidak didengar doanya, kita jangan berhenti, karena kita harus mendoakan orang lain. Ternyata Tuhan memilih bukan untuk menyembuhkan kita, tapi menjadikan kita saluran ya, untuk menyembuhkan orang lain. Dan pada saat kita mungkin meminta berkat, dan kadang-kadang kita justru harus memberi berkat kepada orang lain, tapi disitulah kenikmatannya. Sekali lagi, inilah dua orang yang memilih tidak berhenti tetapi terus memberi. Yang memilih tidak menyerah tapi terus bertekad. Yang memilih tidak menjadi marah tapi terus bersyukur. Nah, sekarang masih ada pertanyaan lagi. Adakah saat ya di mana rasanya gini, sudahlah, mungkin umur saya sampai di sini, dan kemudian pamit gitu ya sama keluarga, atau nulis pesan gitu ya. Karena waktu itu kan saya dengar nih, dua-duanya pernah masuk rumah sakit, parah banget, terus sudah seluruh keluarga nih diam-diam sudah berkata mungkin udah sekarang nih udah selesai, udah dada-dada istilahnya ya. Ini bagaimana nih? Jujur Bu, saya nggak pernah pamitan. Jadi buat saya gini, ya kalau udah waktunya Tuhan persiapkan semuanya kok. Gitu, jadi nggak pernah, terakhir yang 2020 itu saya sakit parah juga, saya nggak pernah pamitin anak saya, malah kita tuh video callan kan, dia langsung ke kakak saya. Ujungnya jadi punya anak nih? Iya, ujungnya ibu jadi punya anak Bu. Kandung. Wah, itu hadiah terbesar saya. Harus diceritakan, harus diceritakan nih. Karena tadi kita pikir, kan gak boleh punya anak, sudah dua kali ke... Ya. Ujungnya itu punya anak kandung ketika saya bilang sama Tuhan, kalau orang Jawa bilang gini, saya tuh bahasa saya ke bahasa Jawa ke Jawa. Tuhan. Gak apa-apa, sakarepmu, Tuhan. Waduh. Saya mau Tuhan. Aku dikei ora popo, Kak, dikei ora popo, dikei yo tak terima. Dikasih enggak apa-apa, enggak dikasih ya enggak apa-apa. Karena saya sudah punya anak itu kan di kelas. Oh, udah punya anak banyak nih ya sekarang ya. Di kelas itu sudah ada. Waktu saya masih guru, di kelas sudah banyak anak dan saya mencintai anak-anak ini. Dan ajaib, saya masuk di sekolah baru ini yang saya sekarang ngajar. Saya masuk Agustus, saya tiba-tiba sakit flu. Kok sakit flu? Memang kelemahan dari TOF itu flu. Kok sakit flu ini kenapa ya? Gitu. Saya 3 hari nggak masuk. Pas sekolah saya telepon, kamu kenapa? Saya sakit flu Pak. Gitu. Oke. Ini murid-muridmu mau diapain? Ayo kuat gitu. Kamu harus sehat gitu. Siap Pak. Gitu. Yeah. Saya harus sehat. Besok saya masuk, hari keempat saya masuk, nangis saya. Pak, saya sakit. Loh, kamu sakit apa? Gitu. Saya hamil. Lah kok nangis? Karena saya bingung. Saya harus apa? Karena dari sisi dokter saya, gak boleh. Kalau bisa jangan. Dari sisi kerinduan di hati ada. Saya
hamil. Loh, kamu kan punya suami. Iya sih. Di suami saya ketika memberitakan itu positif juga saya nangis. Dan 3 bulan anak ini gak bertumbuh ternyata. Karena oksigen kan kurang ya. Dan saya dibawa salah satu pemimpin saya. Saya dibawa ke satu dokter dan benar meninggal di dalam lagi 3 bulan. Terus karena saya sudah nekat pasrah. Sakarepmu Tuhan gitu. Terus waktu di luar ini harus dikuret lagi. Kamu gimana? Hatimu gimana? Enggak apa-apa. Tenang. Gitu. Terus kamu apa? Enggak. Karena belum ada tanda. Gitu. Terus saya sama suami berdoa bareng selama seminggu saya minta tanda. Kalau memang ini anak harus dikeluarkan, kasih saya tanda. Tapi tandanya terserah kamu Tuhan. Karena saya sudah pasrah. Satu minggu kemudian saya balik ke dokter nah lagi. Berkata, wah ada detak tapi lemah. Jadi yang sudah meninggal ini ada detak tapi lemah. Jadi setiap hari jadi saya bukan cuma ibunya yang mengalami lolos, tapi anak yang di dalam perutnya pun lolos. Aduh. Sampai lahir usia 8 bulan, nggak ada lagi detak. Langsung Bu ambil aja segera gitu. Ya udah ambil aja. Langsung di operasi sesar cuman di bius bawah. Bius bawah aja. Enggak nangis nih anak. Waktu itu saya cuman bilang, "Ya kan Tuhan udah kasih. Ya udah terima kasih. Tapi kalau mau diambil ya karena saya sudah pasrah. Saya banyak anak gitu. Saya ngelihat bayi saya terus langsung kok enggak digini enggak bunyi nih anak. Digini enggak bunyi terus langsung gini. Saya cuman bilang, kamu mau sama mama? Meh, loh nangis, nangisnya seperti kambing. Meh, gitu. Wah, langsung ditarik di saya. Jadi diambil sama itu suster, langsung dimasukin geledekan gitu, langsung dipisah dari saya. Dan beratnya 1,3. Jantung bocor juga. Nah, ini anak ngalamin keajaiban. Dokternya bilang, Bu, tenang. Ini anak akan tumbuh dengan baik karena jantung bocornya kakak ibu. Ibu kan TUF. TUF itu 4 kecacatan. Ini anak cuman bocor di biliknya kalau nggak salah. Itu masih kecil. Jadi bisa bertumbuh menutup. Usia 2 tahun ketika saya cek lagi kondisi saya, ini anak nutup. Wow. Lolos lagi Bu. Lolos lagi. Dan sampai sekarang sudah SMA. Wow. Sudah besar pasti. Sudah besar. Laki dan kena atau virus sebenarnya. Kena virus. Sebenarnya itu ini tubuhnya itu melepuh keluarnya melepuh jadi kayak apa berkirut kayak nenek-nenek gitu. 3 bulan saya diajarin lagi dengan pendeta, saya teringat dengan pendeta saya itu kuasa dari perkataan. Apa dari saya bilang anak cantik anak mulus gitu kulitnya tuh jelek banget setiap hari mama saya juga setiap hari kita perkatakan. Dan sekarang cantik. Wow. Gitu, sudah SMA. Dan dokter bilang, ini anak belum tentu pinter gitu kan. Dan ternyata pinter. Dan saya gak perlu sampai mendampingi, nangis-nangis. Enggak. Saya cuman, ini anakmu. Anak yang dikasih. Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan yang mendampingin dia. Seperti itu. Lolos jadi, semuanya. Lolos ya? Semuanya dua-duanya. Dua kali ibu. Loh. Aduh, 8 bulan lagi lahir di sini nggak ada lagi. Aduh. Iya. Ya, Samantha, bagaimana nih? Ada pesan ataupun pesan-pesan khusus? Yang ngalamin yang sama mungkin. Nggak usah dengerin apa kata orang. Terus jadi diri kamu sendiri. Tetap percaya kalau misalnya kamu diciptakan bukan sekedar Tuhan menaruh penyakit itu di kamu. Tapi percayalah itu kamu bakal jadi besar karena itu. Wow, amin. Terakhir, mungkin ada satu kalimat pesan. Hati yang gembira adalah obat. Artinya kita harus bersyukur, kita harus melakukan apapun yang dihadapkan Tuhan di hadapan kita. Itu yes. Kunci, Bu. Pesan dari saya, don't give up. Tuhan punya rencana baik lewat apapun yang terjadi. Pesan saya dari saya terakhir, kalau Tuhan memberi, Tuhan itu Tuhan yang baik.
bukan Tuhan yang jahat. Mungkin ada penyakit, mungkin kelihatan tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia pasti merekarkan semuanya untuk kebaikan. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu Aku dong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Stay tune ya, sampai jumpa. Seperti hatimu yang penuh